Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara melakukan pengisian kernel dan bagaimana sih SOP-nya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, form kernel atau disingkat inti, dia adalah salah satu penghasil minyak nabati dari kelapa sawit. Kernel itu tidak jauh beda dengan kelapa sayur. Makanya kelapa sawit menjadi primadona pada saat ini. Dan habitatnya pun jauh lebih berkembang daripada kelapa sayur, meskipun fungsinya sama. Jadi, bagaimana SOP untuk melakukan pengisian kernel? Pada dasarnya, untuk melakukan pengisian kernel itu melibatkan 5 tim sekaligus. Baik itu security, kerani timbangan, pengawas timbangan, kerani produksi, dan laboratorium. Mereka memiliki peran masing-masing. Security, mereka melakukan pencatatan dan pengawasan. Baik itu di dalam kabin mobil maupun di bak mobil tersebut. Layak atau tidakkah mobil itu untuk melakukan muat kernel? Jika dianggap layak, security akan mengarahkan mobil ini untuk melakukan penimbangan. Biasanya dengan catatan ya, posisi mobil di timbangan itu tidak melewati batas yang telah ditentukan. Itu proses pertama. Untuk proses kedua, pihak timbangan melakukan penginputan data ke dalam sistem. Baik itu nama supir, nomor SIM, tujuan, DO, dan sebagainya. Namun yang terpenting adalah, biasanya kerani timbangan ini mencocokkan tara saat ditimbang dengan tara sebelumnya dengan tujuan sama atau tidak. Jika tidak sama antara tara yang ditimbang saat ini dengan tara yang kemarin-kemarinnya, maka dia akan melaporkan ke pengawas timbangan dengan tujuan agar dilakukan pengecekan. Biasanya pengawas timbangan ini melakukan pengecekan baik itu di dalam kabin mobil maupun di dalam bak mobil. Apa penyebab tara itu bisa naik? Salah satu faktor tara mobil itu naik adalah penggantian ban mobil ataupun barang bawaan sang supir. Oke, jika dianggap sudah sesuai dan layak untuk melakukan timbangan, maka pengawas timbangan menginstruksikan kepada kerani timbangan untuk melakukan penimbangan secara utuh atau disingkat menyelesaikan penimbangan. Jadi karena sudah selesai melakukan penimbangan,
Maka kernel timbangan ini memberikan instruksi untuk melakukan pengisian kernel ke tempat pengisian. Biasanya sudah ditunggu oleh kernel produksi. Dalam pengisian kernel ini, biasanya kernel produksi itu langsung melibatkan orang laboratorium dengan tujuan untuk melakukan pengecekan sampel layak atau tidakkah kernel ini dilakukan pengiriman untuk customer sesuai dengan tanda tangan kontrak perusahaan itu dengan customer. Baik itu brokennya, kadar airnya, dan sebagainya. Buka besar aja lah biar cepet. Awak sama Bang Ridwan semalam bentar siap. Nari apa bang? Nari cewek? Nari mobil si apa itu? Bang nari mobil ini. Apa? Yang tua apa yang muda? Besar. Oh berarti, oh Marta tua, yang tua. Ini lah kabinnya. Apa? Kamu bisa kuat aja. Pelat gue ya. Iya, beneran. Jalan yang lurus. Gua ngaduk orang kamu paksa ya bang. Apa malah bos? Ya bos. Bapak? Ya. Nggak aku perhatikan pula tadi memonya. Sekali asal mau kemari dorong musibah. Tunggu mahal dari apa namanya dari musibah itu mahal. Thank you.
keren diproduksi. Setelah selesai melakukan pemuatan kernel, selanjutnya keran produksi mengarahkan supir untuk melakukan pemasangan tenda dengan tujuan untuk melindungi produk dari hujan maupun kotoran. Biasanya dilengkapi dengan locis yang sudah ditentukan oleh keran produksi. Selanjutnya, laboratorium kembali ke labor untuk melakukan analisa. Pengecekan, baik itu brokennya, kadar airnya maupun kadar kotorannya. Untuk laboratorium, mereka menyiapkan sampel di dalam sebuah plastik ukuran 1 kilo. Dengan tujuan sampel ini dibawa oleh sang supir. Dengan tujuan agar pihak penerima melakukan analisa di sampel yang sama. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.